Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Ratmana di Long Play Wusa. Oke teman-teman, balik lagi di Kapten Gakuto Chan Dream Team. Yoroshiku ya. Igawa berasa samurai pengangguran ya. Karena nih suaranya, pengisi suaranya adalah si Mamang Sugita Tomokazu kayaknya ya. Sama kayak pengisi suara Gintoki dan... Duh banyak sih Sugita Tomokazu tuh ya. Pokoknya setiap dengar suara dia sama suara Zura tuh ya. Udah gak bisa serius pak ya. Jadi kembali lagi di Kapten Tsubasa Dream Team sama dengan channel kesayangan teman-teman. Di video kemarin ya. Sebenernya sih harusnya video kemarin tuh gue mainin akun ini gacain tiket ya. Di gini nih, cuman sayangnya gak kerekam pak. Astaga, memang screen recorder Ipin itu tuh sering banget ngebug gitu. Tiba-tiba gak kerekam di tengah jalan. Kalau udah gak kerekam udah gak ada hasil rekamannya kan. Anjim ya. Walau padahal itu video bagus banget untuk gue ngegaremin orang yang kemarin tiketnya gue gacain gitu. Karena gue dapat dia SDF dupe gitu. Sayangnya ya, sayang gak. Dia masih dilindungi semesta seperti dia ya. Karena kemarin kita udah ngerosting akun dia ya. Gue juga dapat. Kalian penasaran sih, ingat gue, pokoknya gue banyak banget dupe. Walaupun banyak banget dapet SSS, tapi banyak banget dupe. Ya gue dapet, untungnya dapet Agus Fest. Asik ya, inceran yang udah lama baru dikasih sekarang ya. Untung ntar dapet HA, jadi kayaknya mungkin bakal kepake. Dan juga gue dapet dupe spearheadnya, jadi bisa dicolok ya. Lalu apalagi ya. Ini sisanya jelek-jelek sih. Walaupun bagus juga kayak pemain DC nya tuh. Kayak Pierre DC, Sawada DC gue dapet. Ya, ya. Emang benar-benar kemarin tuh harusnya benar-benar ngegaramin temen gue, tapi sayangnya ya, sayangnya nggak kerekam. Jadi lagi-lagi dia masih dilindungi oleh semesta. Oke, teman-teman. Jadi di video kita kali ini kita akan ngapain ya? Semoga kerekam ya. Jadi di video kita kali ini kita ya sesuai janji gue akan ngegacha di Jelik ya, mencari kakaknya Gakuto Chan. Dia itu adalah Hayato Oni-chan ya. Kita akan langsung menu transfer lah, dan juga gue bakal gacha soda ya. Karena ini udah gue DB gue udah banyak, jadi gue udah pasti dapet sih soda. Karena kan bentar lo ya, kita ini nggak bakal gue ngaca di sini, ini juga nggak bakal, apalagi ini bener apaan, ini juga apa gitu, ini juga aduh banner DC itu mengerikan. Nah ini ya, gue akan ngegaca di banner ya Hayato Igawa Selection ya, untuk mendapatkan si ya ini si siapa namanya, Hayato Igawa alias Hayato Oni-chan ya, Hayato Ni-chan. Astaga, kok nggak enak sekali ya mukanya begitu juga panggil Hayato Ni-chan gitu ya. Nah, di sini tapi gue juga bakal ngegacha di ya Jelik Selection Transfer Part 2 karena gue pengen ngambil sodanya ya. 200 DB ya, karena dapat 40 medal kan bisa nembus pemainnya ya. Jadi 40 medal tuh 4 kali ngepul ditandai 200 DB ya. Jadi 200 DB kalau misalnya gue enggak dapat siapa-siapa gue bakal ngepul ngambil soda, tapi gue berharap sih ya. Gue berharap semoga 200 DB gue nggak dapet soda ya, tapi gue dapet di 4 multi itu dapet si Izawa lumayan kan, lumayan. Tapi kalau misalnya nggak dapet ya nggak apa-apa ya. Kalau misalnya gue dapet soda di step-step awal ya, di misalnya ya pokoknya nggak nyampe 200 DB, apakah gue akan ngepul untuk ngedapetin dia ya, maksudnya nebus untuk dapetin dia? Kayaknya sih enggak sih ya. Walaupun menggiurkan juga sih ya. Aduh ya, mungkin iya sih, mungkin iyalah ya. Pokoknya kalau misalnya soda dapet, pokoknya kalau diantara dua itu dapet pada saat sebelum 4 step, gue bakal tebus satunya lagi kayaknya ya. Abis itu kita gacain ini dulu, baru kita gacain si Hayato Ni-chan ya. Jadi kita akan langsung aja soda kun Ikuzemina soda kun ya. Tapi sebelum itu lupa ya, nyaris lupa ya, harusnya kemarin gue bacain ya, tapi gara-gara gak kerekam jadi gak dibaca. Astaga ya, karena kalau video yang gue gacain teman gue kemarin tuh sebenarnya video udah rada lama gue record, tapi gue tahan, gue simpen dulu. Makanya kan kalau teman-teman lihat bannernya tuh masih benar-benar lama gitu ya. Tapi ya seperti biasa ya, ya alhamdulillah ada penyawer atau nafkah atau pendonasi dari channel ini. Jadi kita akan bacakan salamnya. Jadi kita akan langsung aja. Silakan pada Bung Togel. Silakan Bung Togel. Oke, terima kasih Ratmana ya. Aduh ya, harusnya saya sudah membacakan salam ini tapi gak kerekam. Tapi ya udahlah ya. Jadi di sini kita ada salam dari Yang Tergarami. Astaga, nama Yang Tergarami kasian sekali. Di sini salamnya adalah, tolong saya tidak ingin overdosis yodium. Astaga ya. Saya tahu ya, video-video Ratman itu kemarin itu sangat menggarami. Mungkin ada yang gak kegaram, tapi pasti ada orang yang tergaram ya. Jadi mungkin Yang Tergarami adalah salah satu Yang Tergarami ya. Ya iya sih Yang Tergarami ya, namanya gitu ya. Kenapa pakai overdosis yodium? Astaga, yodium ya. Tapi mungkin saja kita doakan semoga kedepannya channel ini masih tetap menggarami para penontonnya ya. Lama-lama sepi di channel, astaga. Tapi terima kasih untuk Yang Tergarami atas sawerannya. Semoga rezeki dilancarkan oleh
Tuhan Yang Maha Esa dan juga segala urusannya dipermudah. Ya, semakin dipermudah ya. Jadi kalau teman-teman juga pengen ikut menyawer, mendonasi atau menafkahi channel ini, silakan link nyawer atau donasinya ada di kolom deskripsi. Jadi saya langsung kembali ke Ngobrol Ratmana. Silakan Ratmana. Oke, terima kasih Bung Togel ya. Jadi kita akan langsung saja ya, ngegaca di banner Jelik Selection Part 2 ya. Gue yang part pertama tuh gue nggak gaca sama sekali ya. Rada sedikit nyesel karena gue tapi nggak nyesel banget sih. Udah lah ya. Jadi langsung aja lah ya. Kita akan gaca 50 DB pertama. Ingat, hanya habiskan 200 DB. Ingat, ingat pesan ibu. Kita lihat ada 4 burung klap. 4 burung itu artinya keberuntungan. Pokoknya kalau ada burung itu, burung lebih dari 2 itu keberuntungan. Tolong ya klap, SSR tembus dong. Ikuze mina nggak jadi. Nggak tahu sih gue ini tembus apa nggak. Nggak jadi. Sulit ya. Mengharapkan yang baik-baik dari klap. Apalagi nih bener nggak ada juntrungan yang nggak ada. Gue rapid SSR di step berapa. Jadi ya cuman berharap dari nebus medalnya doang. Astaga, gak apa-apa. Bener gue ini cukup salah satu sistem gacha yang baik ya. Ngepul apa gue rantit maksudnya dikasih medal begini jadi lumayan. Gak apa-apa ya. Hah, dapet. Kan emang inceran awal gue tuh soda ya. Izawa tuh baru ngeh aja, wah sih kayaknya bisa masuk juga nih di tim kan. Lumayan juga buat auto intercept juga. Nambah grandios jadi berapa? 30% atau 25%? Kan lumayan kan. Nah, tapi kalau misalnya cuman nggak dapet 4 step ini ya udah nggak apa-apa. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Karena gue sudah terlalu wangi ya, jadi gue agak sadar diri kalau diampasin ya. Tiket kemarin juga hitungan ampas walaupun banjir SSR. Tapi nggak apa-apa, dapat Agus Fest ya nggak apa-apa. Walaupun nggak dapet Nisugi Fest, Aoi Fest ya sial memang. Dikata langsung saja, gacha di 50 DB kedua. Bismillahirrahmanirrahim, ikut Zemina. Aduh, ada chance 2 burung tapi ya. Gue bilang kan kalau di atas 2 burung tuh hoki, tapi tadi gak hoki sih ya. Tadi 4 burung gak hoki, sekarang 2 burung masih hoki dong. Ada chance lagi ya, tolong klap ya. Ikut Zemina. Meninggal memang. Astaga. SR dan R simulator memang sepertinya. Ike, gak berubah Ike. Memang Bamba yang itu tuh gak sakti pak. Gak sakti emang. Hah? Dia tuh Mbak-mbak yang bisa ngeramal gak sih? Bukan kan ya? Yang mana yang Mbak-mbak yang bisa ngeramal itu? Astaga. Gak apa-apa. Siapa tahu buang sial di banner Jelik yang ini tiba-tiba dapat Hayato-chan. Yo ikan Hayato-chan. Hayato-ni-chan. Astaga. Kan gue bisa memainkan mereka berdua bareng ya. Gakuto-chan dan Hayato-ni-chan gitu. Astaga ya. Walaupun Gakuto-nya ya itu. Gakuto yang si Gawa yang apa? Yang terpeti tapi gak apa-apa ya. Kita akan langsung saja ya. 50 DB ketiga ya. Aduh ya, masih ada belum ada tanda-tanda SSR. Allahu Akbar. 3 burung klap. Aduh. Kayaknya emang benar-benar cuma harus 200 DB. Ya udahlah ya. Enggak apa-apa. Tembus enggak nih? Auranya sih jelek sih. Aduh, palanya ngeselin banget. Tembus dong. Eh, tembus dong. Tembus dong. Enggak sih? Tembus dong. Come come baby, come come my baby. Buset dapat yang paling ampas. Buset dah si Kisugi. Si anak haramnya Roberto dan Mama Tsubasa gitu. Ya mirip banget kayak Mama Tsubasa. Lebih mirip dia daripada si siapa? Si Tsubasanya sendiri. Aduh, TP Kisugi. Sebenarnya secara stat tuh dia gede emang. Cuman secara pasif, secara HA, secara momentum skill ya nauzubillah. Ya udahlah ya. Buat koleksi enggak apa-apa lah ya. Ada Pink Unyielding Forward ya, memang Pinky Boy Anda ya. Astaga, ya udahlah enggak apa-apa. Lumayan ya. Seenggaknya dapat 2 SSR. 2 SSR apa namanya? Jelik ya enggak apa-apa. Lumayan. Itu ya, tapi saya tahu kalau abis ini dapat SSR lagi, why not man. Coba kalau Izawa atau Soda gue udah senang banget loh, serius ya. Ya udahlah ya, bersyukur saja ya. Astaga, nggak mungkin ada yang ngincer Kisugi ini kan. Siapa yang mau pakai Kisugi ini gue tanya ya? Jangan bilang tiba-tiba saya tergarami, jangan pura-pura anda ya. Langsung lah step terakhir, habis itu kita langsung gacha Hayato-ni-chan. 4 burung klap, tolong klap. Tadi 3 burungnya tembus klap, tolong ya.
tembus lagi men, iku Zemina, warnanya bagus banget kayak ini. Come come baby, come come my baby. Satu doang. Come come baby. Allahu Akbar. Amit cabang kuda memang. Salah memang gua. Memang gua lupa ini game ini kan Kapten Dupe Dream Team, Kapten Tsubasa Dupe Team gitu. Aduh, udah didapetin, pasti tak dapat lagi. Lupa saya. Aduh. Dupe ya Tuhan. Mau dicolok, dicolok kemana ya? Mau dicolok ke versi petinya gitu. Astaga, di boundary break juga. Aduh, enggak guna nih main emang. Yaudah ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Apa sih namanya? Buat ya, ya enggak apa-apa lah ya buat TS Jepang merah lah ya, enggak apa-apa. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Langsung aja lah. Kok home sih? Aduh, salah kan? Ya. Kita akan langsung sebelum kita ngambil sodanya, kita akan gacain si Hayatoni-chan ini dulu ya. Jadi kita langsung aja step pertama ya. S1 apa namanya? 1 DB pet. Ah, enggak bakal tembus kalau panah biru DB pet ngeteng itu enggak bakal tembus, teman-teman ya. Gak apa-apa, gak gue skip biar lama-lamain durasi. Aduh, mari. Gue kira tadi dua loh, karena auranya bagus banget kayaknya ya. Karena gue gak ngerti, tapi kayak auranya tuh kereng bagus gimana gitu. Ternyata enggak apa ya. Memang game ini Kapten Tsubasa Dupe Team, lupa saya. Allahu Akbar. Oh, ada 5 burung. Shootnya warna emas, harusnya tembus klub ya. Seumur umur saya main game ini, tolong tembusin. Enggak jadi. Cekek KMJ ya, enggak apa-apa lah ya, enggak apa-apa. Gua enggak berharap sih karena ngepet gua di di game ini seumur umur enggak pernah dapat bagus kecuali pas enggak direkam. Dapat sih Buihan. Ya. Biasanya kalau direkam ya begitulah Zong. Ya udahlah ya. Step ketiga. Emas lagi tapi enggak apa-apa, bodoh lah. Kayaknya bener-bener harus step kelima gitu. Lihat aja, step kelima tiba-tiba dapetnya pemain Dupe. Pemain Dupe yang antah-berantah gitu, yang gak jelas. Macam Snorlax lah, macam Kemalin Brolin lah. Allahu Akbar. Syukuri apa yang ada, Rat. Nebus soda abis ini kita ya. Slow aja, slow. Step keempat, 50 chance. Aduh, 50% gue kan, gue bilang lagi gak pernah dapet. Cuman tiket doang paling lah ya. Kemarin gue tiket 50% nih kayaknya dapat semua. Oh, dapat semua. Gue kalau teman-teman pengen tahu, ngepul di tiket Enif kemarin 50% tuh 10 step tuh cuman 2 step doang. Step 1 sama step 2 enggak dapat SSR, saya dapat semua, Pak. Ya. Dan keseringan lebih dari 1 semua, Pak, ya. Jadi kan gila. Tapi ini 50% yang kayak gini sih enggak percaya sih. Enggak percaya sih gue mau 50% klub. Nah, kan? Hah, udah. Hah? Astaga. Iguze. Kan ini aja member AKMJ Club gitu. Allahu Akbar. Enggak apa-apa. Kita nebu soda. Astaga. Menghibur diri dari tadi, udahlah langsung lah. Sial, jadi ngabisin 30 DB. Oh, pelangi, ada pelangi. Di jidatmu klub ya, 2 dong klub. Kalau pelangi begini 2 dong. 2/5 kan lumayan. Aduh, auranya jelek banget. Ada si Takeshi ngeselin. Aduh, udah pasrah gua. Tidak ada tanda-tanda baik. Chansu 2 dong. Chansu enggak ada, emang asu kamu mari. Aduh. Gin, ada nama Gin. Meninggal memang Schneider gini. Allah, Akbar. Kan gua bilang apa? Ya iya sih, ini enggak pemain. Ini enggak pemain lama, iya. Nedupe kan. Ya udahlah ya. Kita akan langsung saja nukerin sodanya. Aduh, padahal gue ngarepin dapet Izawa ya. Sebenarnya bisa aja gue ngepul lagi buat dapetin Izawa, tapi gue bakal nyimpen DB gue untuk bannernya, siapa namanya? Banner Om Pebinor ya, Roberto ya. Jadi ngapain? Ngapain gitu kita ngambil Izawa? Ada Roberto, masa tidak ambil Roberto? Mana jelik medal player? Makoto Soda, welcome to my team Makoto Soda. Aduh ya. Nah, teman-teman bagus sama mana sih Makoto Soda atau ya soda aja lah. Soda aja. Gue lebih butuh soda sih.
Gua lebih butuh soda, jadi kita akan exchange langsung ya. Aduh, aku deg-degan, enggak usah deg-degan, Rat. Gini doang aja. Soda, soda apa Igawa ya? Menurut teman-teman tuh bagusnya soda apa Igawa? Kayak sih soda sih. Karena Igawa. Igawa tuh jarang yang bahas, tapi kalau soda tuh karena pasifnya tuh berasa kayak dua. Ya udah vital area, HA-nya, pasifnya penalti area master. Dipasang jadi back tengah ini dia nyala mulu harusnya ya. Tapi Igawa tuh bagusnya adalah dia ada auto intercept buat satu tim. Kalau gua dapetin dia dan gua ada Grandios, lumayan itu, gede itu. Astaga ya. Gitu ya. Igawa atau soda? Makoto soda, Igawa. Makoto. Ah, Bonnie lebih gede soda. Bonnie lebih gede soda dan gua lebih dapat dia sih. Apa lebih ya udahlah ya, exchange langsung lah, emang inceran gua dari awal. Soda. Ah, dah. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini, video yang memang nggak bakal mungkin jadi video ampas karena udah pasti gue bakal dapat sodanya ya, mau ngepul berapapun ya gue pasti dapat. Sayangnya memang tadinya gue dapat 2 SSR tambahan dupe ya, si Kisugi, si anak haram itu. Anak haram Mae Subasa ya Tuhan, maknya mentang-mentang ditinggal bapaknya pergi ke laut ya, emang aduh ya, emang sulit ya, sulit kalau misalnya kalau lagi pengen tuh sulit. Tiba-tiba ada om-om yang numpang hidup kan ya, jadi parasit, ya udah dimainkan. Padahal kan siapa tahu kan, berarti tandanya pas dia masih muda sering main ke Jepang tuh Roberto. Bikin aduh ya, bikin cerita sendiri aja rata. Jadi oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Kalau teman-teman suka video kali ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe seperti biasa. Juga kalau teman-teman pengen nyawer donasi teman nafkai, silakan link nyawer donasinya ada di kolom deskripsi. Jadi sampai jumpa di video long play selanjutnya. BMS Roger. Usah.